Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, Shantik Silver. Di video kali ini kita akan mereview macam-macam kalung anak Pos Liontin. Seperti apa modelnya, nanti kita akan tampilkan di video kita. Sebelum video ini kita lanjut, silahkan dukung channel kami dengan cara subscribe, like, share, dan komen agar kami terus bersemangat dalam membuat konten khususnya tentang perhiasan lapis emas. Dan bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah berpartisipasi. Di video kali ini kita akan mereview macam-macam kalung anak Pos Liontin beserta harganya. Untuk yang pertama ada kalung motif Pokemon. Untuk kalungnya sendiri berjenis rantai, pengaitnya berbentuk S. Produk dari Asia. Untuk harganya cukup dengan Rp35.000 saja sudah mendapatkan kalung Pos Liontin. Tinggal pakai. Motif lucu dan cocok buat anak-anak. Model selanjutnya ada kalung koin Liontin koin, produk dari Asia, warnanya gold. Untuk pengaitnya berbentuk S, panjang kurang lebih 35 cm. Harganya cukup dengan Rp35.000 saja. Ini ya teman-teman, motifnya lucu, cocok dipakai buat anak-anak. Selanjutnya ini ada kalung koye liontinnya Donald Duck, pengaitnya berbentuk S, produk dari Asia. Panjangnya kurang lebih 35 cm. Khusus buat anak-anak dari TK maupun SD, insya Allah muat. Harganya cukup dengan Rp35.000 saja. Selanjutnya ada kalung anak motif Mickey Mouse dari Asia, panjang kurang lebih 35 cm, warna gold, pengaitnya S. Jadi mirip seperti emas asli. Harganya cukup Rp35.000 saja. Selanjutnya kalung anak lapis emas, motifnya daun cinta, ada lambang channel, panjang kurang lebih 35 cm. Harganya cukup dengan Rp35.000 saja. Silahkan yang minat bisa merapat. Selanjutnya ini ada kalung anak motif lumba-lumba warna pink putih. Untuk kalungnya warna gold, panjang kurang lebih 35 cm. Untuk harganya cukup dengan Rp35.000 saja. Silahkan yang minat bisa japri. Selanjutnya ini ada kalung anak motif channel permata, panjang kurang lebih 35 cm, warna gold, cantik mewah. Harganya cukup dengan Rp40.000 saja. Selanjutnya ada kalung anak motif Hello Kitty dan berjajar tiga. Ini panjangnya kurang lebih 35 cm, cocok buat anak TK maupun SD. Bisa
modelnya lucu. Harganya cukup dengan 35.000 saja. Selanjutnya ada kalung anak warna gold, produk dari SC. Motifnya Hello Kitty, ada tambahan koi atau rantai. Silakan yang minat, harganya cukup dengan 35.000 saja. Sudah mempercantik putri-putri Anda semua. Yang ini ada kalung anak motif ini permata, teman-teman. Produk dari SC, panjang kurang lebih 35 cm. Untuk pengaitnya berjenis rokot atau cantolan. Harganya cukup dengan 35.000 saja. Selanjutnya ada kalung dari Asia, kalung anak warna gold, panjang kurang lebih 35 cm. Kalungnya jenis rantai. Motifnya daun cinta. Simple tapi lucu, cocok buat anak-anak TK maupun SD, muat. Harganya cukup dengan 35.000 saja. Selanjutnya ada motif kelinci, kalung anak dari Asia warna gold, panjang kurang lebih 35 cm. Lucu, cocok buat putri-putri Anda. Silahkan yang minat, harganya cukup dengan 35.000 saja. Bagi yang dekat bisa merapat, bagi yang jauh bisa kirim-kirim seluruh Indonesia. Selanjutnya ada kalung anak produk dari SC, motif kuda poni, lucu, imut, pasti anak Anda menyukainya. Panjang kurang lebih 35 cm. Harganya cukup dengan 35.000 saja. Silakan yang minat bisa lanjut japri, nomornya ada di deskripsi. Dan ini yang terakhir, ada kalung anak produk dari Asia, panjang kurang lebih 35 cm. Liontin bermotif buah ceri, ada permatanya. Lucu, cantik, dan bagus. Silakan yang minat bisa langsung ke toko bagi yang dekat. Tokonya beralamat di toko Cantik Silver, Pasar Jambangan, Mojokerto Tengah. Dan Cantik Silver 2 yang beralamat di Pasar Kunduran, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kami dari awal sampai akhir. Sekali lagi kami ingatkan, dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan share agar kami terus bersemangat dalam membuat konten edukasi khususnya tentang perhiasan lapis emas, subing, titanium, yasia, dan lain-lain. Dan bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Cukup sekian dari kami, apabila ada banyak kata yang salah, kami ucapkan
mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.